Tuhan. Lalu kalau kita mau melakukan tawaf badan, kita mau pergi ke Madinah. Berarti kita meninggal dari Mekah, dari Madinah langsung dikejar, langsung berangkat ke tanah air. Berarti kan bukan lagi kan. Nah, begitu kita masuk ke Madinah, berarti kita juga mau masuk ke Madinah, meninggalkan kota Mekah, meninggalkan tanah Arab, maka kita akan melakukan tawaf badan. Sebelum melakukan tawaf badan, kita juga di hotel. Penginapan, ini, suatu nanti, itu kemarin, datang ke tanah Arab, dan di tanah Arab untuk melakukan tawaf badan. Mandi dulu. Tawaf badan selesai, dan selesai. Begitu. Kalau tawaf badan, dan bebas itu pakaiannya, dan langsung kalau pakai kerop, sudah
sunnah untuk mandi. Setelah ini masuk setelah perempuan nih, kamu sudah suami belum pernah head belum? Nah, berarti belum pernah head, berarti belum pernah junub. Nah, maka dia sunnah mandi. Oke, sekarang ada orang tua nih, kamu sudah berkeluarga sudah, baiknya nanti kalau dia berkeluarga pasti dia sudah pernah melakukan hubungan suami. Kalau dewasa mahasiswi, kamu sudah pernah kan sering pulang tahu, ya, berarti wajib mandi. Nah kalau masih saya sudah di SMP, umur berapa? 12 tahun, masih bisa, ya, usia 12 tahun, sudah pernah kan? Belum. Nah, berarti ini sunnah. Ini berarti kalau ada yang mau islamin orang, ada yang islamin orang, perintahkan, habis itu mandi ya. Mandi kan, mengilang. Saya beberapa kali islamin orang itu, selalu saya perintahkan. Setelah ini, kamu mandi, nanti apa mandi, besar mandi, dulu. Niatnya gimana? Kajian dan kajian. Mandinya gimana maunya? Di sini, di rumah, di rumah sudah gimana? Nanti ya. Saya itu saya lepas. Ya, saya sudah selesai dalam proses. Nanti jangan kemari buka itu sendiri. Nanti kita sebagai orang yang mengisahkan itu wajib itu ngomong. Jadi nggak sudah asyhadulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selesai kayak gitu. Ada terusannya. Apa yang harus dikerjakan sekarang? Ya, caranya lah kita perintahkan untuk belajar tentang Islam, belajar baca Quran, belajar sholat. Dan berikutnya telah ucapkan di sini mandi ya. Kita ajarin deh mandi minum mandi sah mandi gak sah. Ya. Ya baik saja ya. Jelas ya. Cukup ya. Musafir itu tidak wajib sholat Jumat. Dia wajib sholat zuhur. Musafir. Lalu kalau dia ke masjid boleh kan sholat Jumat? Boleh. Cakap tak? Jalanan masuk di kampung, masjid tu sholat Jumat. Tapi kalau dia selalu jalan, enggak ketemu Jumat, enggak ketemu masjid. Jangan menjaga masjid. Kalau memang nanti tujuan itu berbekal, jalan terus, jalan terus. Nanti ketemu di mana? Kalau berhenti, sholat zuhur. Kalau di musafir, dengan catatan perginya itu sejauh kira-kira 90 lah, aman. Ada yang 98, 97, ada 88, ada 90 atas. Nah, itu nah, mau mana nih Cirebon? Boleh tidak musafir tak sekarang tak sholat Jumat tetapi sholat zuhur wajib. Sekedarnya aja zuhur ini kalau mau boleh jamak kalau jamak takdir atau takhir tidak besar kita takhir tidak besar atau kita takdir besar kita tarik ke zuhur boleh. Jadi begitu juga apa? Dagang Surabaya.
urusan ini urusan Allah yang mulia. Saya nggak bisa kalau sedih. Asal nggak bisa saya di masjid itu keliru. Maka saya jamak takdim saya sholat asal di waktu subuh. Boleh, boleh. Nah, kami itu sering ke masjid, nggak pernah sholat tidak terus ke masjid. Nah, kalau bagi kita tidak boleh, nggak bisa. Kalau saya mau jamak aja lah, udah lebih baik. Memang sholat asal di masjid terus. Enggak sih, ya kita Amin.